Baiklah Nabi sakit. Bila Nabi nak wafat, Nabi dah tak boleh senyum dah. Sebab apa? Sebab sakit. Bila Nabi dah tak boleh senyum dah, para sahabat semua teringin dan rindu nak tengok Nabi senyum. Dia nak senyum, dia tak boleh, dia sakit. Sebab dia kata dekat Fatimah, dia kata dekat Aisyah, ini adalah kesan racun yang kena pada badan aku, yang diracun oleh orang Yahudi hari itu. Aku dah mula rasa dah kesannya. Kesannya ni duk tangkap badan aku ni, Nabi sakit. Nabi nak senyum dah tak boleh senyum dah, Nabi duk tahan sakit. Sehinggakan tahap Nabi minta Aisyah untuk celupkan air dalam kain dalam air untuk Nabi letak dekat kepala dia, sebab terlalu sakit, sakit Nabi. Para sahabat semua rindu nak tengok bila Nabi nak senyum. Bila masuk tak sampai hati nak senyum. Sebab apa? Ada satu kali peristiwa Nabi minta tolong, tolong saya ambil pen alat tulis untuk nak tulis ada benda aku nak wasiat. Tiba-tiba sahabat ni duk bertolak-tolak-tolak, depa tak sampai hati. Ada yang kata jangan duk tulis. Nabi minta ni bukan apa. Sekali lagi kalau kita duk tulis depan Nabi, duk Nabi dah lah sakit. Kita duk buat benda-benda berlaku banyak-banyak. Orang kata ni Nabi minta, buat sudah benar. Ada yang kata jangan, Nabi penat. Bergaduh-bergaduh-bergaduh lah Nabi kata cukuplah. Apa semua keluar, tak payah dah, tak apa. Tak payah tulis apa-apa dah. Jadi depa pun serba salah, tak tahu nak masuk bilik Nabi nak kata Nabi sihat. Tak boleh, tak tahu nak kata apa. Bila masuk tengok Nabi duduk-duduk celup tangan dalam ayam supaya kurang sikit rasa sakit, sejuk tangan dia duduk main ayam. Kemudian bila suatu hari, hari Isnin pagi, hari Isnin pagi, cukup umur Nabi 63 tahun. Pagi tu Nabi dah tak boleh semayang dah. Sebelum ni Nabi nak pergi semayang, Sayyidina Ali dengan seorang lagi sepupu kepada Nabi. Siapa nama dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak ingatlah nama dia, minta maaf. Dia sepupu Nabi dengan Sayyidina Ali menantu Nabi. Nabi akan panggil mereka dua, akan papoh Nabi untuk masuk dalam masjid. Nabi akan sembahyang. Ketika itu Nabi isyaratkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Bila Abu Bakar dengar-dengar, apa? Saya kena, belum tak kencing lagi. Apa? Saya kena jadi imam. Pengsan Abu Bakar. Sebab apa? Dia kata macam mana aku nak jadi imam dekat depan Nabi tu ada belakang aku. Nabi dah tak larat dah. Jadi Abu Bakar jadi imam, Nabi duduk. Sampai pagi Isnin yang umur Nabi 63 tahun tu, pagi tu Nabi dah tak boleh gerak dah. Nabi duduk-duduk, sakit lagi tu. Kemudian para sahabat, imamnya tetap Sayyidina Abu Bakar. Maka mereka semua sembahyang. Bila mereka semua sembahyang, bilik Nabi dengan tempat sembahyang dipisahkan dengan kain. Sebab dulu mana ada pintu, jadi nak tutup tu, tutup dengan tirai macam tu. Maka Nabi buka tirai tu nak tengok para sahabat sembahyang. Bila Nabi buka tirai tu, Nabi tengok semua para sahabat sembahyang. Nabi buat apa? Nabi bagi hadiah kepada para sahabat satu senyuman, yang dalam hadis disebut senyuman ini sebagai senyuman perpisahan. Dengan muka Nabi senyum kat para sahabat. Sebab dia tengok sahabat semua sembahyang. Kemudian ada di kalangan para sahabat yang kata, kami yang sembahyang ni sampai tahap kami rasa kami nak berhenti sembahyang. Sebab kami dah lama rindu nak tengok Nabi senyum. Tentu saja Nabi senyum, kami rasa macam kami nak berhenti sembahyang. Nak tengok Nabi senyum. Lepas Nabi buka, Nabi senyum kat depa semua. Nabi tutup balik tirai, masuk dalam bilik Nabi. Sahabat sembahyang. Bila selesai saja sahabat sembahyang, dimaklumkan kepada para sahabat Nabi dah wafat. Nabi dah wafat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bila Nabi dah wafat, yang itulah yang Sayyidina Umar tak boleh tahan. Bukan Sayyidina Umar tak boleh kawal diri,
Cuma ni dia dah tak ada best friend lah. Dia dah tak tahu lah. Dulu kalau dia lapang, dia lapang saja. Dia keluar rumah, dia akan nampak Nabi pun main juga ke arah dia. Nabi pun dengan Sayyidina Abu Bakar, dua orang akan lapang sama macam mana dia lapang. Boleh rasa. Sekarang kalau dia lapang, dia lapang seorang-seorang dengan Sayyidina Abu Bakar. Tak ada kawan seorang dia. Bila dalam keadaan macam tu, macam mana dia boleh nak jaga perasaan dia? Dia sedih saja. Tak ada dah orang yang boleh faham perasaannya. Tak ada dah orang yang boleh duduk, boleh jaga akhlak dia. Tak ada dah orang yang bila orang tengok, tengok dia senyum saja, orang boleh masuk Islam. Tak ada dah. Yang tu lah. Bila tu yang Sayyidina Umar mengamuk marah tu, yang Sayyidina Abu Bakar tenangkan dia, Sayyidina Abu Bakar kata, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ. Tidak adalah Muhammad ni melainkan dia pesuruh. Dah banyak dah pesuruh Allah mai. Bila sampai masa Allah ambil, Allah ambil. Tak ada. Ingat tak ketika mana Nabi, saat-saat Nabi nak wafat kan, masa dua minggu kot sebelum Nabi wafat, seminggu, Nabi kata apa? Hari ni aku nak tanya, siapa di kalangan sahabat yang dulu aku biasa kukut tersebat badannya? Badan aku sekarang aku bagi dekat hamba untuk sebat kalau ada. Para sahabat kata, tak ada, tak ada. Mana ada Nabi sebat kami? Nabi tak pernah sebat. Tiba-tiba satu orang kat tangan, saya ya Rasulullah. Nabi biasa sebat saya. Sahabat lain yang tengok lagu tu, dia kata, apalah hang ni, Nabi sebat hang dulu pun, maaf sudahlah. Dia berdiri, dia tak mau duduk. Sahabat yang lain jadi geram, tapi nak marah tak boleh sebab Nabi yang kata. Nabi kata, tak apa, tak apa, biar-biar dekat dia. Nah, bagi dekat dia cemeti tu, tali tu kan, bagi, mai sebat aku. Allahuakbar. Kawan tu pegang tadi tu, dia kata, ya Rasulullah, dulu masa kau sebat aku, aku tak pakai baju masa tu. Tolong buka baju. Sahabat lain lagi lah marah. Dia pun buka. Nabi tak apa, tak apa. Nabi kata, tak apa. Nabi buka baju Nabi. Masa tu lah orang nampak badan Nabi, macam mana keadaan badan Nabi. Ada bulu halus di antara dada sini awal ni, sampai ke pusat Nabi. Ada bulu halus yang cantik, lurus, elok Nabi anak. Badan Nabi, dada dia bidang, kata para sahabat. Kulit Nabi putih, bersih, cantik, tak ada dah bulu.